GR Indonesia. Ternyata sistem kalian itu memang masih bobrok sekali ya. Semalam saya dapat orderan dari Central Park ke Karawaci. Setelah mengantarkan orderan tersebut, setelah selesai, saya langsung pulang ke rumah saya karena itu set tujuan. Ya. Tiba-tiba begitu saya sudah di rumah, sudah mandi, sudah sholat, sudah rebahan, saya ditelepon dari pihak kantor GR Indonesia yang saya anggap itu sudah sangat bagus, ya, menyatakan bahwa ada barang tertinggal di mobil saya. Pada saat telepon tersebut, saya langsung bilang sama yang nelpon saya dari pihak kantor GR, saya bilang, sorry mas, jangan dimatiin teleponnya, saya periksa dulu barangnya ada tidak tertinggal. Katanya ada sebuah dompet tertinggal berisi uang 170.000. Sambil teleponan, sambil saya periksa semua mobil saya, tidak ada barang tertinggal. Selesai. Terus nomor saya pun kalian kasih ke customer. Dan customer tersebut, penumpang tersebut sudah japrian sama saya, dan saya sudah menyatakan, saya saking saya penasaran, saya telepon ke customer itu, pada saat teleponan itu pun saya periksa lagi, saya bawa senter lagi, saya periksa lagi, ada tidak barangnya tertinggal di mobil saya. Ternyata tidak ada. Ya. Terus pagi-pagi akun saya kalian suspend. Pakai ini kalian. Barang tidak ada tertinggal di mobil saya, tapi akun saya kalian suspend. Kalian hanya mendengarkan keluhan penumpang, tidak mempercayai mulut driver kalian. Cross check punya cross check, ternyata dompet penumpang tertinggal di restoran.